Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wasyuhada'i wasalim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kehadapan yang dihormati dan lagi disegani Ustaz Muhammad Zuhaili, pengarah urusan MZ Services dan juga Quran Center, yang berhormat Exco, ahli jawatan kuasa kepimpinan pemuda dan pemudi, para pegawai serta sekalian para tetamu yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kurnia serta rahmat yang sentiasa diberikan olehnya kepada kita, sehingga dapat kita berjumpa pada hari ini untuk kita akan adakan majlis penganugerahan untuk para pegawai yang telah banyak berkhidmat di Muhammad Zuhaili Services dan juga Quran Center. Alhamdulillah, pada hari ini kami dengan rendah hati serta bersyukur kepada Ilahi kerana akan sama-sama kita mendengari sebuah kisah perjuangan yang bermula sejak 5 tahun yang lalu dalam mendidik masyarakat Melayu Islam di Singapura ini dengan ilmu pengetahuan Islam yang luas, sehingga terdirinya sebuah tempat pengajian Al-Quran yang markas serta markas kita bernama MZ Quran Center. InsyaAllah dengan beberapa langkah inisiatif yang telah dikemukakan oleh Ustaz Muhammad Zuhaili selaku seorang ustaz yang prihatin tentang kebajikan setiap para pegawai, inisiatif yang diberi nama The 4 Years Plan akan dilancarkan mulai pada hari ini sebagai sebuah langkah untuk membangunkan setiap para pegawai dan pelajar dalam skim diberi nama Pegawai Development Unit ataupun PDU. PDU akan memainkan peranan yang penting dalam membentuk kepribadian setiap para pegawai agar menjadi seorang mukmin serta bersedia untuk berkhidmat untuk masyarakat. Oleh itu, marilah kita mendengar ucapan daripada Abdul Farid Mustaqim, seorang pegawai serta pelajar Ustaz Muhammad Zuhaili yang telah berkhidmat hampir lebih daripada 5 tahun di dalam barisan kepimpinan akan detik-detik pembangunan MZ Services dan Quran Center. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, first of all, I didn't expect this to be so formal. And I'm better in English, so I'll be more in, I'll be talking in English more, okay? So, first of all, I would like to thank Ustaz and the organizing committee to provide this opportunity for me to speak to you all. For the past 2 years, I have not been around much. Okay, I don't think all of you know me, and I'm sure that I don't know all of you lah. So, but the thing is, this is the beauty of our organization. Okay, we might not know each other, but we bring people from all sorts of background to come together for one purpose. Okay, and I have been in this organization for actually 7 years. Okay, we started off just from a group of 10, and look at where we are now. Okay, from a group of 10 to I think about 50 odd to 60 odd, some of them are not even here. Alhamdulillah, I've seen people come and go in our organization. This is quite sad. I've seen us go through hard time, and I definitely see us go through easier times. And I would like to bring up a story about our first ever event, which is at Ananda. It's actually it's a Majlis Zikir and Selawat. We actually had only 3 people to come down for our initial event, and it was actually our first, but we did not give up. We told the mosque that the tabung will actually be split 50-50. 50 goes to our pegawai and 50 goes to the masjid. But in the end, we actually end up getting only $12. So we actually gave everything to Ananda instead. But I mean, this is a learning lesson for us, so we decided to pick ourselves up, and we actually managed to garner more strength and go forward for more events. So we tried all sorts of ways to improve ourselves and also our fund. We did fire distribution on our side, and we also tried to help out in other mosque activities so that we can actually gain more recognition among the Muslim community, as well as also get better funding for us. Our fund was so bad to the point that we had to send letters to our pegawai
force them to pay for our Pemuda T-shirt. This is actually very embarrassing. Now you come to think of it, we were definitely not in our good position financially. But I mean, look at where we are now. Alhamdulillah. Look at the number of fans that we have. I mean, the wall fans and the standing fans. You can tell that financially we are way better as compared to last time. So fast forward to today, alhamdulillah, we have done so well for ourselves. I credit all of this to the patience and also we tawakal our way through. This is also true to our hard work from all our Pemuda, especially, I've seen Mubarak been here for more than 4 to 5 years. I've seen Muzaffar, and I've definitely seen the newer guys such as Mukhlis. He has definitely put in a lot of effort for our organization, especially this year. And all of this definitely also comes to our Ustad here. He is definitely a big risk taker. A lot of our plans and a lot of our ideas, I was actually against it. But he is a definite risk taker. He actually initially all of us, we discussed, we told him not to open a Quran center here because we felt that financially we can't support ourselves. But alhamdulillah, because of our effort here, we are here today. We are here in such a very organized and formal event. So, me standing here looking at all of y'all is definitely a very, very proud moment for me. Okay, and I also want to thank the current community. They have excelled above expectations. And definitely Ustad also can agree to this. I don't even know whether I can actually, reach that standard of your level, because you guys have definitely improved the organization within these 2 years. I also like to end off by thanking everyone who's here to develop our organization. This also includes our loyal Jemaah. Without your support, we won't be where we are today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis seterusnya ingin menjemput Hafizah Husni, seorang lagi pegawai serta pelajar Ustaz Muhammad Zahiri yang telah berkhidmat hampir 4 tahun. Dipersilakan. Kepada para muslimin dan muslimat yang sudi menghadiri ke majlis yang dianjurkan oleh yang berhormat Ustaz Muhammad Zuhaili di MZ Quran Center. Ampun beribu ampun. Sudah hampir 4 tahun saya berkhidmat sebagai seorang pegawai di sini. Pada awalnya, tidak pernah saya bayangkan bagaimana MZQC ini boleh berkembang hingga ke hari ini. Daripada hanya menyewa sebuah ruang yang kecil, alhamdulillah, kini kita berada di sebuah tempat yang selesa. Untuk mencapai apa yang kita lihat pada hari ini, ia adalah sebuah perjalanan yang penuh ranjau dan duri. Pelbagai cabaran yang kita lalui, walau berbagai tumpahan dan cacian kami hadapi, kami tetap bersatu hati untuk membangunkan apa yang anda lihat pada hari ini. Seperti pepatah, bersatu teguh, bercerai roboh. Saya hanya bermula sebagai seorang pelajar dengan hanya niat untuk menimba ilmu. Tidak pernah terlintas pun di onak fikiran saya untuk menjadi seorang pegawai pada ketika itu. Dan alhamdulillah, hingga kini saya masih di sini untuk sama-sama membantu yang berhormat Ustaz Muhammad Zahiri menjana masa depan MZQC ini. Pasti ada yang bertanya mengapa dan bagaimana saya dan juga pegawai-pegawai yang sudah lama berkhidmat untuk MZ boleh bertahan hingga ke hari ini. Yang berhormat Ustaz Muhammad Zahiri tidak pernah membezakan
pegawai-pegawainya antara pangkat ataupun darjat. Beliau sering memberi kita ruang untuk berkongsi pendapat dan menunjukkan kebolehan masing-masing dan tidak pernah mengabaikan kebajikan-kebajikan pegawai-pegawainya. Kami di sini bagaikan sebuah keluarga. Saya berasa bersyukur kerana saya berada di sini dan tetap memilih untuk setia berada di sini, dan hanya Allah Subhanahu Wataala saja yang dapat menentukan segalanya. Ampun beribu ampun. Harapan saya untuk MZQC, saya berharap dan saya bermohon agar MZQC akan kekal relevan pada tahun-tahun yang mendatang. Saya juga berdoa agar kita diberi kesihatan untuk terus mengadakan atau menganjurkan majlis-majlis dan juga kelas-kelas yang dapat memberi kita semua manfaat, bukan saja di dunia, malah pastinya di akhirat kelak. InsyaAllah, dengan berkat doa daripada semua, dengan pertolongan Yang Maha Esa, kita dapat terus maju ke hadapan. Amin. Allahumma amin. Saya berharap kita dapat meneruskan perjuangan, lawan tetap lawan. Amin. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya, majlis ingin mengundang Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zuhaili untuk mengupas sedikit sejarah yang bakal dibincangkan dengan tajuk "Jangan Putus Asa Akan Harapan Yang Diberikan Oleh Allah Subhanahu Wataala". Dipersilakan. Pada mulanya untuk mengambil
mengambil keputusan untuk berdakwah ini adalah bukan satu keputusan yang mudah. Kalau saya nak cerita kongsi pengalaman saya, kebanyakan ahli family saya adalah keturunan, bukan keturunan lah, kebanyakan mereka adalah cikgu. Tetapi bezanya seorang cikgu dengan seorang pendakwah ataupun diketahui sebagai da'i ilallah. Cikgu bila mendidik anak murid, anak murid fail exam, silap sikit, cikgu boleh ubah teknik tersebut. Mungkin first semester fail, second semester boleh pass. Tapi untuk menjadi seorang da'i ilallah, is at the end of the day, antara syurga ataupun neraka. Itu ada satu benda yang kita tak boleh kompromis dalam hal ini. Sampai hari ini, maaf kata, ada di kalangan juga yang masih tidak menerima hakikat yang saya memiliki Quran Center saya sendiri dan saya mendidik para jemaah masyarakat Melayu Islam. Masih ada, maaf kata, yang ingin menafikan kenyataan tersebut. Tapi tidak mengapa, yang penting kita tahu bahawasanya tujuan kita adalah apa. Saya tidak malu mengungsikan pengalaman saya, ya benar. Saya pernah bekerja sebagai seorang part-time airport cleaner. Dan detik menjadi part-time airport cleaner itulah yang membuka diri saya untuk terus kuat berdakwah. Nah, jadi airport cleaner bukannya senang. Saya ambil shift tak silap saya sebelah malam, pukul 11 sampai pukul 6. Sebab apa? Takut kawan-kawan nampak malu. Standard yang terlebang. Muka gua pun si jatuh. Jadi, kerja sebelah malam, kemudian tak tahu macam mana nak mop. Kemudian sampai bengkok-bengkok, badan bungkuk mop sampai makcik cakap, eh jangan macam itu, nanti tulang belakang sakit. Dia ajar mop. Sekali besok, nari pakai baju cleaner, besok pakai baju supervisor. Makcik terpanjat, apa jadi supervisor? Sebab management cakap your qualification very high. How can you become cleaner? Dia jadi supervisor. Dalam masa berapa bulan tu kerja sebagai supervisor, supervisor aku fikir jalan sana, jalan sini, mark attender. Jadi waktu tu saya lihat banyak nenek-nenek tu bertudung, berhijab. Jadi saya approach mereka, kenapa dah usia macam gini bekerja? Anak tak kasih nafkah. Saya rasa sini ada banyak kawan sebenarnya. Jadi itu detik permulaan yang saya merasakan bahawasanya masyarakat kita perlu berilmu. Sebab dengan adanya ilmu, dia akan dapat membezakan taraf kehidupan masyarakat tu. Ilmu tu bukan saja dari segi ilmu akademik, tetapi perlunya ilmu tentang hal ehwal utama, iaitu pembelajaran tauhid, pembelajaran tasawuf dan sebagainya. Jadi itulah antara beberapa cerita ya, yang saya tak pernah rasa malu untuk ungkapkan. Malah ada beberapa yang memberikan penerangan. Kadang-kadang saya sedih macam Farid cakap, memang kita rasa sedih, ada pegawai yang datang, ada pegawai yang pergi. Tapi kalau kita lihat balik dasar kepimpinan kita, apa program yang kita tetapkan, kadang-kadang saya pun menanyakan, apa sebab pegawai perlu pergi? Kalau welfare diberi dengan baik, matlamat kita satu, matlamat kita khusus. Tetapi inilah surat takdir kehidupan kita, setiap yang hidup pasti akan mati. Tapi yang mati ni bukan mati meninggal lah, tak tahu mana dia pergi. Dari dunia macam kapal terbang MH370, hilang tak tahu mana. Tapi kadang-kadang yang menjadi detik kesedihan saya, apabila ada yang memberikan kata, ustaz lupa daratan, ustaz lupa jasa pegawai-pegawai. Saya nak katakan di sini dan saya nak ulang kembali hari ini, saya berdoa pada Allah agar jangan lupa penderitaan saya, lupa kesusahan saya dalam membangunkan Anjad Quran Center. Sebab kalau saya lupa, saya akan menjadi seorang yang lain. Saya tidak pernah akan lupa. Saya tahu ada pegawai-pegawai saya yang kat sini macam Farid, macam Kais, macam Mubarak, yang tidak dibayar gaji. Saya tahu, even sampai hari ini tak ada duit pun saya berikan, tak ada kekayaan yang saya janjikan. Tetapi perjuangan, prinsip perjuangan kita untuk menegakkan agama Islam, prinsip perjuangan kita untuk mendidik masyarakat, itu yang menguatkan ukhuwah kita sebagai saudara sesama Islam. Saya tidak nafikan kebanyakan kita dalam bilik ini mempunyai masalah family. Tapi bila datang di sini kita rasa bahagia. Sebab apa? Ini second family kita yang kita terima. Walau macam mana jahat latar belakang kita, walau macam mana busuk latar belakang kita, kita tetap di sini saudara sesama Islam.
kadang-kadang tulis lah hati orang cakap ustaz dah lupa daratan, ustaz dah lupa kita. Even macam majlis pada hari ini, tengok berapa ramai yang ada kat sini. Kalau ustaz dah kena telefon satu-satu, awak jangan tak datang, awak datang tak, how are you, okay, sampai bila game nak habis? Saya ada kelas nak mengajar, saya ada benda nak buat. Kalau setiap satu-satu nak kena buat gitu, bila nak game over? Jadi jangan, maaf, jangan senang memberikan satu conclusion ustaz lupa perjuangan kita. Saya tidak pernah akan melupakan perjuangan para-para pegawai yang lama berkhidmat di sini. Sama juga pegawai yang baru berkhidmat di sini. Mudah-mudahan kita mendoakan Allah SWT memberikan kebaikan yang berterusan di dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Memang tidak nafikan, kebanyakan ada juga, even sampai hari ini, yang ingin menjatuhkan perjuangan ini. Saya sendiri, saya cakap terus terang, saya tak pernah mimpi nak ada sebuah tempat dinamakan MZ Quran Center. Dan bila saya start ada idea untuk buat MZ Quran Center ini, jujur sekali apabila saya dalam bas, apabila seorang teman saya kontak saya, dia bilang ada satu tempat ni dia nak sewakan, satu bilik kecil yang Fiza cakap tadi, satu bilik kecil dia nak sewakan. Dan saya bilang, kalau nak sewakan nak buat apa? Kita buat event pun kan everyday, once in a while dan sebagainya. Kemudian saya fikir, dulu banyak orang datang belajar ngaji kat rumah dan sebagainya, mengapa kita tidak buat satu pusat pengajian? Dan saya masih ingat kita only operate that time Wednesday, Friday, Saturday. Dan kita lihat pada hari ini, we are operating office hour and full time. Jadi maknanya apa? Bukan nak berbangga tentang hal ini, maknanya setiap ujian yang Allah berikan, setiap perkara tu perlu kita beristiqamah dalam melaksanakannya. Apatah lagi untuk kita melakukan kepada kebaikan, untuk mendidik masyarakat dekat kepada Allah dan untuk mempelajari ilmu Al-Quran. Saya nak ukil apa yang Farid pernah katakan kepada saya sebagai pengamal. Saya ni manusia biasa, kadang-kadang orang kutuk terasa juga, takkan tak rasa, biar betul ni boleh ke buat Quran Center? Budak-budak dia banyak muda ni, budak-budak dia banyak setakarat ni, susah nak fikir ni. Tapi Farid mengatakan satu ukilan yang buat saya kadang-kadang berita nak main din. Dia cakap apa? People who try to bring you down is because you are higher than them. Bukan kita nak bangga tentang ugapan ni, tapi kadang-kadang manusia, memang saya sendiri terima kritik. You want to critic me, you want to condemn me, silakan. Kita tak boleh please everybody. Tetapi kritik yang macam mana? Teguran yang macam mana? Nabi SAW didik kita untuk menegur dengan berhikmah. Kalau teguran kita untuk membina, yes, kita terima. Tapi kadang-kadang, maaf lah banyak. Ini teguran bukan teguran yang dihentam ni, kasih jatuh habis-habis, nak banyak habis ni. Jadi itu bukan teguran, itu nak menafikan kenyataan dan untuk menafikan kebolehan sesetengah puak. Janganlah kita buat sikap-sikap macam itu. Ya? Jadi kadang-kadang kita mesti tahu dan kita mesti conscious dan mesti sedar tentang apa yang kita buat. Dan tadi alhamdulillah Rais pun telah mengungkapkan bahawasanya insya-Allah kita ingin melancarkan program yang dinamakan The 4 Years Plan. Dan 4 Years Plan ni saya ingin lihat daripada tahun 2014 sampai 2018, iaitu The 4 Years Plan akan memberikan fokus pada dua perkara. Yang pertama adalah MZ Quran Center. Bagaimana kita nak memastikan MZ Quran Center sebagai sebuah pusat pendidikan agama yang dihormati dan lagi disegani, dan dapat kita melahirkan lebih banyak masyarakat Melayu Islam kita agar untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua adalah dinamakan Pegawai Development Unit ataupun PDU. Pusat merasakan ini satu benda yang terpanggil, bahawasanya saya hendak setiap pegawai kita untuk mempertingkatkan diri masing-masing dengan pembelajaran ilmu agama dan juga Al-Quran. Dan antara policy scheme yang kita akan introduce untuk semua pegawai dalam program PDU adalah untuk pegawai semua diwajibkan untuk menyertai kelas-kelas pembacaan Al-Quran di MZ Quran Center. Melainkan untuk pegawai yang telah mengikuti pengajian-pengajian Al-Quran di tempat-tempat lain. Tetapi kalau pegawai yang tidak ada kelas-kelas Al-Quran, diwajibkan untuk menyertai kelas-kelas Al-Quran ini berkuat kuasa pada hari ini sampai tahun 2014, dan kalau boleh sampai 2018, dan kalau boleh berterusan.
Sebab apa saya merasakan ini adalah tanggungjawab. Tidak boleh saya sebagai seorang ustaz terus mendidik masyarakat, terus mendidik umat untuk cinta kepada Allah, cinta kepada Al-Quran dan Nabi, walhal pegawai saya ataupun saya istilahkan sebagai adik-beradik saya tidak mempelajari ilmu-ilmu tersebut. Jadi saya rasakan ini adalah satu kewajipan untuk kita tetapkan, dan minta maaflah, insyaAllah kita akan lakukan sedaya upaya yang terbaik untuk peningkatan para-para pegawai kita. Ingatlah para jemaah sekalian, kita mungkin datang daripada berlainan family, berlainan pendidikan, tetapi hakikatnya kita di sini adalah saudara sesama Islam. Ya, dan saya ucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Farid, Mutazah yang tidak dapat hadir pada hari ini, Rais, Muzaffar, Mubarak, Fiza dan juga yang lain meskipun saya tidak sebut namanya. Terima kasih banyak-banyak kerana memberikan kepercayaan kepada saya untuk membimbing anda semua. Saya mohon kepada semua mendoakan saya, mudah-mudahan Allah memberikan ya kesihatan, memudahkan segala urusan dan diberikan kesabaran untuk mendidik dan membimbing anda semua, kita semua ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu sajalah yang dapat saya katakan sedikit sebanyak pada hari ini. Jadi tanpa saya membuang masa, saya memberikan peluang kepada Farid. Kalau ada apa-apa soalan yang ingin ditanyakan, ada apa-apa soalan yang ingin ditanya, peribadi ke tak peribadi ke, anyone? BBC? CNN? Channel Asia? Anyone? Ustaz. Yes. Visa sekarang dah tinggi, Ustaz. Ya, visa dah tinggi. Ada apa lagi? Soalan, tanyaan yang ingin ditanyakan? Ada? Kalau tak ada, kita meluruskan majlis kita seterusnya. Okay, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.